some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, pasukan Territorial Defense Ukraina mendeteksi ada beberapa truk transport yang diparkir oleh pasukan Rusia di dalam bangunan hanggar yang ada di kota Novokarlivka di Provinsi Zaporizhia. Kemudian bisa kita lihat bagaimana seekor lebah FPV dikirim masuk ke dalam hanggar itu. Dan hasilnya, terlihat hanggar itu kemudian terbakar. Dan pasti apapun yang ada di dalamnya juga akan terbakar dan menjadi besi tua. Sebuah jembatan ponton yang dibangun oleh pasukan Ukraina di dekat kota Chasiv-Yar disikat menggunakan Krasnopol oleh pasukan artileri Rusia. Dikatakan, jembatan ponton ini dibangun untuk menyeberangi parit irigasi yang cukup lebar dan digunakan sebagai akses pintas oleh pasukan Ukraina untuk masuk ke Chasiv-Yar. Dan tentu saja, kalau Krasnopol yang berbicara, pasti akurasi adalah jawabannya. Walaupun dalam video, bisa kita lihat bagaimana resolusi dari drone Orlan 10 Rusia memang sangat membagongkan. Ini adalah sebuah tank T-90M Rusia yang sedang bergerak sendirian di suatu wilayah di kota Marinka. Kemudian ketika tank akan berbelok untuk menghindari sebuah lubang, boom, FPV pertama menghantam. Terlihat kemudian T-90 itu hilang kendali dan akhirnya turun miring di lokasi. Kemudian boom, FPV kedua menghantam. Masih belum cukup, FPV ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Sebenarnya, di FPV kedua atau ketiga, T-90 ini sudah pensiun dari medan laga. Entah apa yang ada di pikiran operator FPV Ukraina, sampai-sampai mereka menghantamkan 8 unit drone FPV ke tubuh T-90M Rusia ini. Yang ada di titik biru ini dikatakan adalah sebuah tank T-72B3 Ukraina yang dikatakan hasil rampasan dari pasukan Rusia. Kemudian dikatakan sebuah drone bomber menjatuhkan beberapa granat ke kubah T-72B3 itu. Namun Rusia tetaplah Rusia. Di titik ini bisa Anda lihat T-72 yang terbakar itu masih disikat menggunakan rudal ATGM. Terlihat ada satu rudal ATGM yang meleset, sementara satu lainnya terlihat tepat menghantam T-72 itu. Masih belum cukup, drone bomber kemudian mengakhiri riwayat T-72 itu dengan granat yang dibawanya. Sungguh gaya bertempur yang mengerikan dari pasukan Rusia.
Ini adalah sebuah tank T-72 yang dikatakan baru saja dihantam FPV oleh pasukan Ukraina di dekat kota Bilohorivka, Provinsi Luhansk. Kemudian drone bomber memasukkan granat ke dalam ruang internal T-72 itu. Dan hasilnya tentu saja menjadi api unggun di medan laga. FPV Rusia diterbangkan untuk masuk ke dalam sebuah gedung yang dikatakan dijadikan tempat persembunyian oleh pasukan Ukraina. Bisa Anda lihat, ada sebuah ATKM Javelin yang diambil oleh pasukan Ukraina di dalam gedung ini. Kemudian bisa kita lihat, BOOM! Dua unit drone FPV mengirimkan paketnya untuk mereka yang ada di dalam gedung itu. Ini adalah sebuah BMP-1 Rusia yang dikatakan ditinggalkan oleh para krunya di jalanan menuju kota Avdiivka. Tidak dikatakan alasan kenapa BMP ini ditinggalkan. Kemudian bisa kita lihat, BOOM! Seekor lebah FPV Ukraina melakukan sengatan di bagian belakang BMP Rusia itu. Tentu saja, sengatan itu menyebabkan kebakaran karena terjadi di kompartemen mesin yang dekat dengan lokasi tempat penyimpanan bahan bakar dan berisi oli mesin. Kemudian ketika drone kembali dari kejauhan untuk mengecek kondisi dari BMP ini, BOOM! Ledakan besar terjadi pada BMP Rusia ini. Dan ketika drone intai Ukraina mendekat, tentu saja BMP Rusia ini sudah menjadi butiran debu. Grup drone FPV DPR, yaitu Sparta, terus merilis kompilasi hasil kinerja mereka. Dalam video kali ini, bertempat di sekitar Krasnohorivka, bisa kita lihat bagaimana drone FPV DPR melakukan pembegalan terhadap beberapa tipe mainan pasukan Ukraina. Ada kendaraan SUV, ada truk transport, IAV, dan juga ada tank. Drone FPV tentu menjadi PR bagi kedua belah pihak, karena walaupun bentuknya kecil, tapi hasilnya tidak kecil. Ini adalah sudut pandang drone FPV Ukraina yang dikatakan menargetkan sebuah tank T-64PV Rusia yang merupakan hasil rampasan perang dari pihak Ukraina. Bisa kita lihat bagaimana FPV pertama menghantam bagian samping kubah T-64 Rusia itu dan kemudian seketika menghentikannya.
kemudian FPV kedua terlihat dihantamkan di bagian belakang kubah tank. Dan hasilnya, BOOM! Sebuah ledakan spektakuler terjadi. Tidak terlihat jelas apakah turretnya terbang atau tidak. Namun dengan ledakan sebesar ini, sepertinya turret T-64 itu terbang. Bahkan FPV Ukraina berbahaya bagi tank mereka sendiri. Tiga benda berbentuk kotak ini dikatakan adalah truk transport Ukraina yang dikatakan membawa stok amunisi dan juga stok BBM untuk suplai ke pasukan yang ada di kota Pokrovsk, Provinsi Donetsk. Kemudian perhatikan pada lingkaran merah ini, ada sebuah kilatan kecil terlihat, di mana itu adalah hantaman dari mortir artileri pasukan Rusia. Dan kemudian ketika drone melakukan zoom in, BOOM! Sebuah ledakan besar terlihat. Beberapa saat kemudian, BOOM! Ledakan kedua terlihat. Tentu saja, dengan kondisi seperti itu, pasti stok amunisi dan BBM 3 truk tadi menjadi butiran debu. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Minggu 5 Mei kemarin. Terima kasih untuk Om Apit Effendi, Om Didi Agus Santoso, dan Om Kacang Ijo. Tentu support ini sangat berharga bagi kami agar lebih semangat menyajikan informasi dari Medan Laga. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Senin 6 Mei 2024. Berikan komentar Anda. Oh yeah, we want retribution.